Assalamualaikum Aunty Diba. Apa khabar? Semoga Aunty Diba sihat hendaknya. Tujuan saya mesej Aunty ni ialah saya nak datang ke rumah melawat Aunty. Boleh? Ui, macam tulis karangan. Waalaikumsalam Farah. Okay, datanglah. Emoji, emoji. Kak Siti tu kuih akok ke kuih bapok? Hai Aunty Diba. Oh, tadi Farah bagi salam, dia tak jawab eh. Tu pintu tak kunci, so Farah masuk. Macam tak biasa buat macam rumah sendiri. Sorry lah tadi sibuk WhatsApp dengan grup Datin-Datin. Wow. Dia masak semua tak jadi. Ya ke? Ni bawa apa ni? Ah, ni untuk Aunty Diba. Okay, innovation Farah Fuzana. Masakan timur dan barat, utara dan selatan, umpama awal dan tebing dikuali bertemu. Awesomenya, peribahasa. Kan? Ha. Apa bendanya? Ah, ni ha. Tada! Ha, nampak? Inilah cerita saya. Apa bendanya? Burger. Nasi lemak. Burger ke nasi lemak? Burger nasi lemak. Sambal, ada telur, ada ikan bilis, ada kacang timun. Complete. Okay, fine. Betul. Angkat gambar dulu. Oh, ambil gambar. Share dekat grup WhatsApp. Mak Datin masak tak jadi. Asin. Okay. Nak kena rasa lah ni. Of course. Allah, hai budak sekarang macam-macam. Sebenarnya not so bad lah, bolehlah juga masuk. Boleh? Yes. Mana dapat idea buat macam ni? Ha, tadi sebenarnya Farah kat rumah nak kasi lemak. Farah pun buka lah bekas beras. Habis. So buka lagi, ada burger roti. Apa lagi, teruslah jadi burger nasi lemak. Maknanya nak makan nasi lemak lah ni. Alah siannya, buat muka sian lagi. Alah, Aunty ada jawapannya. Siti? Aunty Diba nak masak nasi lemak? Ya, tapi lagi special dengan lauk rendang rusuk lembu. Tadi kombinasi apa? Timur laut, timur barat, utara-selatan. Ya, utara-selatan, timur barat. Aunty punya special. Ini gabungan timur laut, barat daya dan tenggara. Wah, serius? Yes. Rasalah nasi lemak Aunty Diba dengan rendang rusuk lembu. Aunty Diba? Nasi lemak Aunty Diba ni, kalau dia suruh tau. Nangis. Cuba tengok ni. Hai, nasi dia gebu. Of course lah gebu sebab pakai beras era Nagasari super import. Memang sesuai lah dinikmati bersama. Dinikmati bersama? Era enak dinikmati bersama. Tak makan lah. Ni daging ni. Apa ni? Rendang rusuk lembu. Rusuk lembu. Rare tau. Ha, makanlah puas-puas, nanti Aunty tapau lagi. Tadi kata dekat rumah tak ada beras kan? Okey. Aunty ada banyak stok kat rumah ni. Jadi Farah ambil ni satu paket, bawa balik ke rumah. Aunty Diba bagi Farah ni? Serius lah? Yelah. Thank you Aunty Diba. Ya Allah. Tak korang ambil. Yelah. Tak siapa pun kat rumah ni. Pakcik kau pun dah balik Belanda.